Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yawmil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita haturkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam zikrullah dan kalimah thayyibah lainnya. Semoga Allah mengumpulkan kita selalu dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus thaminah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang kedelapan daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata pengarang al-imam Ahmad bin Ata'illah as-Sakandari rahimahullah, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluk fa innahu ma fatahaha 'alaika illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'malu anta muhdiha ilaik wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Artinya, apabila Allah membukakan bagi engkau satu pintu daripada ma'rifah, apabila Allah membukakan bagi engkau satu sisi, satu jalan daripada ma'rifat, maka janganlah engkau heran besertanya itu bahwa sedikit amal engkau. Bahwasanya Allah tidak membukakan itu pintu ma'rifah bagi engkau, melainkan bahwa Allah ingin memperkenalkan kepada engkau. Apakah engkau tidak tahu bahwa memperkenalkan itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau? Sedangkan amal-amal ibadat itu engkau yang mempersembahkannya kepada Allah. Manakah yang lebih mulia, sesuatu yang kau persembahkan kepada Allah dibanding sesuatu yang Allah datangkan atas engkau? Tentu lebih mulia yang Allah datangkan kepada engkau itu. Ada manusia yang ingin ma'rifat kepada Allah, sehingga orang ini berusaha sedemikian rupa agar bisa ma'rifat itu. Segala macam amal daya upaya dipersembahkannya untuk Allah dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengan dia. Ada sebagian manusia yang hanya punya sedikit amal, tetapi Allah yang ingin berkenalan kepada manusia itu. Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba itu. Janganlah amal yang sedikit tadi dianggap heran,
dianggap aneh. Manakah antara dua itu yang lebih mulia, yang lebih afdal? Tentu yang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya tadi, itu yang lebih utama. Tanqasimul ma'rifatu ila qismain, ma'rifatin ammah wa ma'rifatin khassah. Bal ma'rifatul ammah bi an ta'lama wa tuqirra anna Allah ta'ala wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallim ila akhirih. Ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ma'rifat yang umum. Yang kedua, ma'rifat yang khusus. Dalam istilah lain ada yang menyebut ada ma'rifat itu ilmiah, ada ma'rifat itu zawqiyah. Bermula ma'rifat yang umum itu bahwa engkau mengetahui dan mengakui, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa, kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, seterusnya. Nah, ini dinamakan adalah ma'rifat ammah, ma'rifat yang umum. Kita tahu, kita mengetahui, meyakini, mengakui bahwa Allah esa. Dan keyakinan kita itu kada bisa diganggu. Siapapun yang mengganggu, tetap kita yakin bahwa Allah itu esa, kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, ini disebut ma'rifat umum. Wa tahsulu hadhil ma'rifah bi ta'allum wa tafakkur wal istidlal, dan ma'rifat umum ini didapat dengan belajar, tafakkur, dan mencari dalil. Inilah ma'rifat yang dimaksud dengan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat umum ini maksudnya. Dan setiap orang yang beriman mempunyai ma'rifat umum ini. Setiap orang yang beriman mengetahui, meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, kebesaran, dan keelokan. Maha suci Allah bersifat kekurangan, aib, dan celah. Itu sudah setiap orang beriman. Mereka sudah punya ma'rifat yang umum ini. Wal ma'rifatul khassah. Nah, ma'rifat khusus. Ma'rifat khusus inilah yang dikatakan oleh para ulama sufi. Inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wa hiya ma'rifatullah ta'ala. Di dalam dunia ini ada surga. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke dalam surga itu, dia tidak ingin lagi kepada surga akhirat. Surga apakah yang ada di dunia itu? Ialah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ma'rifat khassah, ma'rifat zawqiyah ngarannya. Bukan ma'rifat ammah tadi. Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Qutb Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, "Man 'arafallah safalahul 'aish wa thabat lahul hayat." Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini ma'rifat yang khassah ini maksudnya. Ma'rifatullah yang khusus ini. Wal ma'rifatul khassah, ma'rifat yang khusus itu bi antazuka,
an la fa'ila illallah masalah. Bahwa engkau merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Contohnya itu umpamanya. Kita mengetahui, kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tapi kita hanya ingin tahu dan yakin bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Yang lainnya kada punya daya upaya. Itu kita tahu dan mengakui itu. Tapi kita belum merasai, belum merasa. Ma'rifat khassah ini adalah orang yang sudah merasa, orang yang sudah merasa bahwa tidak ada yang berbuat itu selain Allah. Orang nang tahu bahwa madu itu manis. Nya yakin bahwa madu itu manis. Nah, ini sudah ma'rifat dengan madu. Tapi kalau orang nang sudah merasai kayak apa manisnya itu madu, nah ini ma'rifat khassah. Lain dengan orang nah hanya sekedar tahu. Mendengar berita bahwa di Mekah itu begini, 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 begitu bagusnya, begitu indahnya, dengan bermacam-macam dalil, bermacam-macam kabar nang mutawatir bahwa Mekah itu ramai dan indah, sehingga kita yakin bahwa di Mekah itu ramai, Mekah itu luar biasa. Nah, kita sudah meyakini. Tapi andai kata kita ke sana, langsung berangkat ke Mekah, sampai di sana melihat seorang bagaimana Mekah itu, lain rasanya lawan nang hanya sekedar tahu. Nah, kayak itu jualah orang yang ma'rifat kepada Allah ini. Orang nang hanya tahu, hanya ma'rifat bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, tapi belum merasa, lain dengan orang yang sudah merasa. Kayak apa rasanya? Rasanya yang tidak ada berbuat selain Allah itu. Bi antazuka an la fa'ila illallah masalan. Dengan bahwa merasa engkau bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau sudah kita merasa demikian, pala tajidu fi qalbika dhikatan wa tawbihan fi ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun, maka tidak kau dapati di hati engkau kesempitan mencela pada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Orang tuh kalau sudah merasai kayak apa rasanya? Rasanya keyakinan bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah. Merasai sudah itu inya, maka hati orang ini kada sempit lagi. Hati orang ini kada ada lagi mencela terhadap apa yang dihadapinya. Baik nang dahulu, baik sekarang, baik yang akan datang. Karena ini sudah merasai bagaimana tidak ada yang berbuat kecuali Allah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Ujar Anas bin Malik, aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah itu mencela aku. Tidak pernah Rasul itu berkata, kenapa ikam kada ka ini? Padahal ka itu nang baik, kada pernah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sudah bagaimana yang dimaksud dengan la fa'ila illallah itu. Nah, inilah ma'rifat khassah. Wa yumkinu ayyarqal insana ila sa'idi hadhihi al-ma'rifah min ahadi tariqain la thalitha lahumah. Kita bisa mendapatkan ma'rifah khassah ini melalui dua jalan. Tidak ada jalan ketiga. Kayak apa kita supaya bisa merasai?
ng keyakinan kita la ilaha illallah. Jangan hanya sekadar habar, jangan hanya sekadar yakin mengakui, tapi rasai. Nah, rasai kayak apa? Yang tidak ada berbuat kecuali Allah itu. Nah, supaya bisa merasai itu ada dua jalannya. Yang pertama disebut tariqul hidayah wal inabah, yang kedua disebut tariqul ijtiba wal istifa. Ada jalan hidayah dan inabah, ada jalan ijtiba dan istifa. Nah, hanya dua jalan itu. Tariqul hidayah wal inabah tariqun tawilun syaq. Bermula jalan yang pertama, hidayah dan inabah, itu jalan yang panjang lagi sulit. Panjang lagi sulit. Arti panjang itu mungkin 10, 20, 30 tahun kita menjalani hanya terasai. Kayak apa nang maksudnya la ilaha illallah. Sulit artinya banyak rintangan yang kita lalui, yang seringkali membuat kita kembali ke tempat pertama bermula. Min ta'allumil ilmi alladhi yu'addi bihi al-ibadata wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qablal jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jama'ah wa taubatin nasuh wa tahsinin niyyah wa tasihi taqwa wal wara'i wal zuhdi wa kasratil azkar wal aurat wa ghairi zalik wa kulluhu yuhdihal abdu ilallahi ta'ala. Belajar dahulu ilmu, nang dengan ilmu itu kita bisa beribadah, bisa sembahyang, berwudu sebagainya. Belajar ilmu mengenali sifat-sifat diri yang batin. Apa sifat yang terpuji di batin kita, apa yang tercela. Berakidah ahli sunnah wal jamaah, taubat nasuha, niat yang bagus, takwa yang benar, wara, zuhud, banyak berzikir, banyak berwirid, dan selainnya. Itu pekerjaan sehari-hari. Ada yang 10 ribu zikirnya sehari, dan mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun hanya diberikan Allah rasa bagaimana itu ma'rifatullah tadi. Wa amma tariqus sani, adapun jalan yang kedua, tariqul ijtiba wal istifa, fayakunul bad'u minallah ilal abdi. Jalan yang kedua ini adalah jalan di mana Allah yang ingin menariknya. Jalan pertama tadi si hamba nang baka hendak, kisahnya si hamba nang hendak ma'rifat, lalu inya beribadah, beramal, beguru. Nah, nang kedua ini adalah Allah yang ingin menariknya. Yakunul insan mustadrikan fi syurudihi wa bu'adihi anillah wa faj'atan tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala. Ini manusia tenggelam dalam kejauhan daripada Allah. Pekerjaannya manusia ini sibuk mengurus dunia. Kada tahu diwirid, sembahyang pun kadang-kadang prae. Pekerjaan-pekerjaan maksiat banyak dilakukannya. Tetapi secara mendadak Allah memperdapati dengan rahmatnya. Begitu Allah memberikan rahmat kepada orang ini, maka orang ini langsung dirasakan Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah itu. Banyak tokoh-tokoh yang terkemuka yang melalui jalan yang kedua ini, seperti Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utbatul Ghulam, dan lain. Orang yang dulunya sesat,
dulunya jahat, tetapi Allah dengan rahmatnya secara mendadak mengejutkan, menarik orang ini. Seperti Fudail, kita mendengar tahu kisah Fudail bin Iyad, orang yang kehidupannya hanya jadi perampok di tengah jalan. Perampok di tengah malam, satu hari hendak menaiki rumah kekasihnya. Begitu naik ke rumah kekasihnya, mendengar ada orang mengaji Al-Quran yang ayatnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu ayat itu masuk ke pendengaran Fudail, Fudail terjatuh. Nah, setelah itu Fudail tobat, langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan bagaimana makrifat kepada Allah. Akhirnya Fudail menjadi salah seorang aulia besar pada masanya itu. Allah menarik orang ini li sababin minal asbab allati qad la ya'lamuha illallah. Allah menarik orang ini karena ada sebab yang kadang-kadang sebab itu hanya diketahui oleh Allah. Kenapa orang ini maka ditarik oleh Allah dalam waktu detik, dirasakan makrifat kepada Allah, sedangkan yang satunya berpuluh-puluh tahun berzikir kepada Allah belum dapat rasa makrifat itu. Nah, jalan yang kedua ini disebut tarikul ijtiba wal istifa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sebab yang dengan sebab itu ada kemungkinan, ada harapan satu saat ditarik oleh Allah manusia ini, walaupun dia dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Pertama, dengan sebab ilmu. Ilmu. Orang ini pada dahulu mengaji sekolah pesantren, ke majelis ta'lim, bertahun-tahun sudah mengaji demikian, pesantren tamat sekolah, timbul ke kampung bulik buntat, nah, minum arak, berjudi, berzina, pekerjaan, nah, tamatan pesantren nih. Nah, orang seperti ini pada akhirnya satu saat ada kemungkinan ditarik oleh Allah dengan cara seperti tadi, berkat ilmu yang dia pelajari selama sekian tahun dahulu kala itu. Nah, bisa kena orang ini jatuh sakit, sadar, insaf, dirasakan oleh Allah bagaimana orang yang makrifat kepada Allah itu. Nah, sebab ilmu. Jadi menuntut ilmu ini kada ada ruginya, tak amalakan kah, kada kah. Pokoknya bila ilmu itu ada keuntungan. Ada keuntungan. Yang kedua, as-saha, pemurah. Pemurah. Orang ini macam-macam maksiat dilakukannya, tapi pemurah. Pemurah. Pemurah itu dalam arti agama lain dengan arti adat. Ini pemurah dalam arti agama. Artinya orang yang menyumbangkan kekayaannya di jalan yang benar. Ada orang sakit, dibantunya. Ada orang kesusahan, dijulunginya duit. Ada orang saleh, diberinya duit. Ada orang ini, dikasihnya duit. Pemurah. Padahal kelakuannya, sembahyang tapi sembahyang orangnya. Berjudi mau, minum arak mau. Nah, orang ini satu saat nantinya ada harapan. Ada harapan, kada pasti juga ada harapan bisa ditarik oleh Allah. Nah, bisa ditarik dengan pemurahnya itu. Nah. Yang ketiga, al-adlu, adil. Nah, ini seorang pejabat. Seorang pejabat ini
bergelimang dengan dosa, macam-macam dosa dilakukannya, tetapi satu orang ini dia adil. Sewaktu inya menjabat, di matanya sama, semua adalah rakyat, baik anaknya, baik bininya, mintuhanya, iparnya, kamanakannya, semuaan rakyat sama. Kadada mesti diutamakannya. Apang ni, oh ini minantuku utamakan kadada. Ini ipar kadada. Semuaan rata di matanya, rakyatnya. Nah, orang ini waktu menjabat adil. Padahal kelakuan lain-lain banyak maksiat dilakukannya. Nah, berkat inya adil sewaktu menjabat itu, orang ini ada harapan suatu saat akan ditarik oleh Allah, dirasakan bagainya kepadanya ma'rifatullah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajawazu an dzambis sakhi wa zallatil alim wa satwatis sultanil adil fa innallaha akhadha biyadihim kullama athara athirun minhum akhrajahul khatib. Ujar Nabi kita, maafkanlah kesalahan orang-orang alim, orang-orang pemurah, raja-raja penguasa-penguasa yang adil itu, karena Allah memegang tangan mereka. Bila mereka tergelincir, Allah yang akan menarik mereka. Yang keempat, suhbatus salihin. Orang ini bersahabat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang saleh. Padahal kelakuannya, bila cerita pisah orang saleh macam-macam, tapi nya dekat dengan orang saleh. Ada orang saleh di sana, kenal, dekat lawan inya. Ada orang saleh di ujung sana, kenal, dekat lawan inya. Pokoknya di mana orang-orang saleh dicarinya, didekatinya. Padahal kelakuannya orang ini macam-macam maksiat diperbuatnya. Tapi kalau urusan orang saleh, wah inya paling dekat sudah. Nah, orang ini satu saat nanti bisa ditarik oleh Allah untuk dirasakan bagaimana ma'rifatullah itu. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama orang yang dikasihinya. Waqad qil, dikatakan orang, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asrar. Orang yang dekat dengan orang baik itu akan dijadikan Allah dia orang baik sekalipun dulunya orang yang jahat. Yang kelima, mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang saleh atau dicintai oleh orang saleh. Inya ini katuju lawan orang-orang baik, hormat lawan orang-orang baik, cinta lawan orang-orang baik. Atau orang ini kada tahu manahu, cuma orang-orang saleh katuju lawan inya. Nah, orang-orang ahli zikir katuju lawan inya, orang-orang ahli salawat katuju lawan inyan itu, dikatujui oleh orang-orang baik. Nah, maka orang itu ada harapan nantinya akan ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi, kasratus salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bersalawat lawan nabi. Orang ini pemabuk, penzina, penjudi, tapi dalail seminggu sehatam. Mulut Habsi kemana terdengar datanginya, ketujuh kisah-kisah nabi ketujuh, tapi maksiat jalan terus juga. Selawat selalu dibacanya. Nah, orang seperti ini ada juga harapan satu saat lainnya dikembalikan oleh Allah, ditarik dan dirasakan ma'rifatullah itu.
Di antara sebabnya lagi, nasabun thayyib, keturunan yang baik. Aba'u sulaha, abah-abah kaki nini orang-orang saleh. Datuknya ke abah hari orang wali. Napa ke atas pada datuk lagi? Yang tujuh turun sudah orang wali bahari sejen itu. Nah, cucu-cucunya ini adnang nakal macam-macam. Tapi akhirnya kayaknya bisa ada harapan cucunya itu insaf dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa-doa daripada orang-orang dahulu, kakek moyang nenek moyangnya itu. Nah, jadi itu bagian daripada sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah menarik seseorang ini menjadi kekasihnya dan dirasakannya bagaimana makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Setiap manusia yang beriman kepada Allah dan mempunyai keinginan yang tinggi, kehormatan yang tinggi, dia pasti ingin mendapatkan yang disebut ma'rifatullah itu. Bagaimanapun kelezatan yang ada di dalam dunia, bagaimanapun ada kemewahan yang ada dalam dunia, bagaimanapun keindahan yang ada dalam dunia, kalau seseorang itu sudah merasakan bagaimana ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah itu, maka semuanya akan hilang. Kada akan bisa dibanding dengan bagaimana indahnya, lezatnya, bahagianya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Nah, sebahagian manusia ada yang berusaha untuk berkenalan dengan Allah. Sebagian manusia ada yang Allah menarik untuk berkenalan dengannya. Yang pertama disebut suluk, yang kedua disebut jazab ngarannya. Yang kedua-duanya itu adalah mulia. Kedua-duanya adalah sesuatu jalan yang terpuji. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang ditarik oleh Allah itu lebih afdal daripada orang yang menjalani jalan suluk atau jalan hidayah wal inabah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayat kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.